Darah tinggi atau hipertensi merupakan salah satu penyakit berbahaya yang disebut silent killer disease karena penyakit ini diam-diam mematikan. Tekanan darah tinggi sering disebut silent killer, dikarenakan penderita hipertensi bisa mengalami serangan jantung atau stroke secara mendadak. Untuk membantu mencegah komplikasi penyakit akibat tekanan darah atau hipertensi, penderita hipertensi dianjurkan untuk mengonsumsi obat darah tinggi sehingga tekanan darah dapat tetap terkontrol. Berikut ini 7 rekomendasi obat alami untuk menormalkan tekanan darah Anda. Tomat. Anda dapat memakan langsung tomat segar, atau meminum secangkir jus tomat setiap hari. Jika Anda tidak menyukai rasa tomat, cobalah untuk minum suplemen likopen. Hindari mengonsumsi saus tomat kemasan karena mengandung kadar sodium yang tinggi. Tomat mengandung beta-karoten, vitamin E, kalium, dan antioksidan yang sangat ampuh dalam menurunkan tekanan darah tinggi. Tomat juga mengandung likopen yang memiliki efek antioksidan dan mampu menurunkan kolesterol jahat atau low density lipoprotein, serta mencegah penumpukan endapan lemak di arteri atau aterosklerosis yang dapat menyebabkan penyakit kardiovaskular. Kunyit. Tambahkan bubuk kunyit ke dalam teh, lalu minum. Anda juga dapat menambahkan beberapa sendok madu untuk mengurangi rasa pedas. Cara lain, yaitu dengan mengonsumsi kapsul kunyit dengan petunjuk dan pengawasan dari dokter. Kunyit mengandung kurkumin yang mampu mengurangi peradangan, meningkatkan aliran darah, dan memperbaiki fungsi kardiovaskular, dan menghilangkan pembentukan plak pada dinding arteri. Sebagai obat alami darah tinggi, kunyit juga mampu mengencerkan dan meningkatkan aliran darah. Jahe. Tambahkan jahe segar ke dalam jus buah atau ke dalam masakan harian Anda. Untuk hasil yang maksimal, gunakan obat alami darah tinggi ini setiap hari. Jahe bekerja dengan cara menurunkan kolesterol jahat dan mencegah pembentukan plak di dinding arteri. Pembentukan plak tersebut mampu meningkatkan tekanan darah. Jahe juga berperan sebagai pengencer darah yang mencegah penggumpalan darah. Darah yang menggumpal dapat menghambat aliran darah yang adekuat ke seluruh tubuh Anda. Mencegah penggumpalan darah juga dapat membantu mengurangi prevalensi serangan jantung atau stroke. Air kelapa. Minumlah sekitar 8 ons air kelapa organik sebanyak 1-3 kali sehari. Sebagai obat alami darah tinggi, gunakanlah air kelapa murni, bukan dalam bentuk botol atau kemasan lainnya. Air kelapa tidak hanya menyegarkan, tetapi juga mengandung kalium dan magnesium elektrolit yang baik untuk otot jantung. Air kelapa juga mampu menurunkan tekanan darah dengan bertindak sebagai potasium hemat diuretik yang mampu mengatur kelebihan air dari tubuh, serta mempertahankan potasium penting. Daun beluntas. Cara membuatnya cukup mudah, ambil 10 helai daun beluntas dan 2 siung bawang putih, lalu haluskan. Tuang 2 gelas air ke dalam campuran ini, lalu saring. Tambahkan madu untuk memaksimalkan khasiat dan menambah rasa nikmat, konsumsi 2 kali sehari sesudah makan. Seledri. Untuk menurunkan tekanan darah, Anda dapat mencoba salah satu dari beberapa cara ini, di antaranya, mencampurkan biji seledri ke dalam teh, mengonsumsi daun seledri, menambahkannya dalam masakan, atau minum jus seledri segar sebanyak 3 kali sehari. Semua pilihan ini dapat menjadi solusi bagi hipertensi Anda. Seledri merupakan sayuran berserat yang berperan sebagai diuretik, yang mampu mengontrol kelebihan air dari jantung dan tubuh, sehingga dapat menurunkan tekanan darah. Belimbing wulu. Siapkan 5 buah belimbing wulu, 10 lembar daun kumis kucing, 3 ruas jari temulawak, dan gula aren secukupnya. Kemudian siapkan 2 gelas air lalu didihkan. Setelah itu, masukkan temulawak, 10 lembar daun kumis kucing, dan belimbing wulu yang sudah dipotong-potong. Tambahkan gula aren untuk menambah rasa. Rebus hingga mendidih, sekitar 5-10 menit. Lalu saring dan minum. Konsumsi ramuan ini 2 kali sehari, pada pagi dan sore. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol subscribe dan like video ini. Anda akan menemukan beragam info bermanfaat untuk kesehatan Anda yang akan diupdate setiap hari di channel ini.